Halo Bola, apa kabar? Kembali serangkaian informasi pilihan seputar Jawa Timur dan nasional dapat Anda saksikan dalam Arek News. Kurang lebih satu jam bersama saya, Ilham Dianta. Dan inilah Arek News lengkapnya untuk Anda. Bola Arek News kali ini kami awali dari Mojokerto. Sempat tutup namun beroperasi lagi sebuah minimarket di Mojokerto didemo warga. Warga merasa tidak dimintai persetujuan dan tanda tangan. Selain itu, warga merasa kehadiran minimarket modern itu berimbas pada penghasilan pedagang kecil di sekitarnya menurun. Keberadaan minimarket Indomaret di Dusun Bendurjo, Desa Bandungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto didemo warga. Puluhan orang yang menyebut sebagai perwakilan warga dan pedagang kecil di sekitar lokasi melakukan unjuk rasa untuk menutup minimarket tersebut. Unjuk rasa itu merupakan aksi yang kedua kalinya. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, warga berunjuk rasa menolak berdirinya Indomaret karena dikhawatirkan akan mematikan pedagang kecil di daerah tersebut. Seketika itu, Indomaret tersebut tidak beroperasi selama beberapa hari. Namun, sekitar beberapa pekan yang lalu, minimarket ini terlihat beroperasi kembali. Menurut Harso, warga setempat yang turut serta dalam aksi itu mengatakan keberadaan minimarket tersebut berdampak mematikan usaha pedagang kecil. Sebagai warga, Harso merasa Indomaret tidak minta izin atau minta tanda tangan persetujuan warga. Menindas rakyat kecil. Iya. Sebelumnya sudah diminta izin kan dengan pihak? Tidak pernah ya? Tidak pernah diminta izin, tidak pernah diminta tanda tangan. Sementara itu, Korlap Aksi Angga Suprastia menjelaskan, aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan warga tersebut diharapkan dapat menemukan titik temu antara Indomaret dan warga. Ketika nantinya belum ada titik temu, pihaknya akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam aksi itu, tidak ada pihak minimarket yang bersedia memberikan keterangan kepada wartawan. Dengan adanya Indomaret atau retail, itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yang artinya pendapatan masyarakat setelah adanya Indomaret, sebelum dan setelah adanya Indomaret itu semakin menurun. Dari Mojokerto, Ahmad Yusnan, Arek TV melaporkan.